99,2 FM Radio Radar Lampung Gerbang, informasi terkini pernikahan dini dari koleksi Agnes Monica. Pendengar Radar, kalau kita bicara pernikahan dini memang masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pernikahan usia dini ini telah banyak berkurang loh kalau kita lihat di berbagai negara yang ada di dunia sekitar dalam 30 tahun terakhir ya. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara-negara berkembang, terutama di pelosok yang terpencil gitu ya, di daerah terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia, serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Nah, berdasarkan survei dari Kependudukan Indonesia SDKI tahun 2007, berarti sekitar 11 tahun yang lalu, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun, dan jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk. Ini ngefek lagi nih kalau belum sarapan. 50 juta penduduk maksudnya, pendengar Radar, dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun ya. Misalnya di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Jawa Barat, ini angka kejadian pernikahan dini terus secara berturut-turut dari 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapatkan haid pertama. Oh my God. Memang pendengar Radar, menikah di usia kurang dari 18 tahun ini merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia ya. Terutama di negara berkembang, 3-6, meskipun deklarasi hak asasi manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak. Namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini ini masih berlangsung di berbagai belahan dunia, dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi undang-undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Begitu. Ya, mudah-mudahan pernikahan dini ini kalau bisa dihindari, kata Agnes tadi, karena kan belum tepat waktunya ya. Tapi dalam pengalaman hidup saya juga yang sering mengabadikan atau juga mendokumentasikan pernikahan-pernikahan yang ada di daerah sekitar gitu, juga masih ada pernikahan yang memang kondisinya di bawah umur. Tapi ya jelas ini karena faktor X ya, faktor X yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Baik mendengar, kalau tadi dari Lampung Barat sudah ada informasi mengenai dana pekon atau dana desa, terus juga adanya lelang jabatan. Sekarang seperti yang Anda lihat ya, yang Anda lihat di layar kaca, untuk Anda yang ada di YouTube atau juga yang ada di Instagram atau juga yang ada di Twitter, dari Radar Metro, terbesar di Metro dan juga di Lampung Timur. Jadi hari ini Radar Metro juga hadir dan juga kembali menjumpai Anda di edisi Senin 9 April 2018. Untuk Anda yang ada di Kota Metro atau juga di Lampung Timur, tetap ya masih bisa mendapatkan Radar Lamtim ya, di pengecer-pengecer atau juga di agen-agen atau juga di lapak-lapak yang menjual aneka macam bahan bacaan ya. Terbitnya berapa halaman ini? Terbitnya ada 8 halaman, sama seperti yang ada di Radar Lampung Barat tadi. Di Kota Metro dilaporkan bahwa para pelaku tindak kejahatan semakin nekat ya melancarkan aksinya. Habiba, warga Punggur Lampung Tengah, nyaris menjadi korban pembobolan ATM. Ini perhatian sekali bagi kita yang suka sekali menggunakan ATM, hati-hati. Karena banyak sekali kejahatan-kejahatan yang menggunakan ATM sebagai alat untuk mencari korban, kira-kira begitu. Peristiwa pembobolan ATM ini tepatnya terjadi saat korban hendak melakukan penarikan uang di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM RA Point Banjarsari.
Metro Utara pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 9. Saat hendak melakukan penarikan tunai, tiba-tiba mesin ATM yang berada di RA Point 29 tersebut macet. Terus juga setelah macet ada orang yang mendekati ingin memberikan bantuan, tapi orang tersebut langsung menyerobot ATM yang dimiliki oleh Habiba ini, warga Pugur, Lampung Tengah. Ini perhatian khusus bagi kita yang suka mengambil ke ATM, kalau bisa jangan sendirian, ditemani saudara atau teman atau juga orang-orang yang memang bisa kita percaya, karena terkadang mereka ini mengintai atau melihat korbannya yang ada di ATM. Karena jelas ya, kalau orang mau ke ATM itu pasti mau ngambil uang. Jadi positif lah, pasti dapat, kira-kira begitu. Terus juga dari Metro dilaporkan tukang becak jual tua kena razia. Masih di halaman pertama dari radar Metro dan juga radar Lamtim. Sebanyak 125 liter minuman keras atau miras jenis tua atau TW ini diamankan Polsek Metro Barat. Pengamanan tua tersebut dilakukan saat dilakukannya giat KKYD pada hari Sabtu. Giat tersebut guna mengamankan tempat-tempat yang diduga menjadi lapak tuak atau lapo. AKP Sumarko, Kapolsek Metro Barat, langsung memimpin giat tersebut dengan didampingi Wakapolsek Metro Barat, Ibda Kosim. Menurut Kapolsek, tuak-tuak tersebut diamankan dari dua lapo yang berada di Kelurahan Mulyojati, Metro Barat. Wah, di Metro masih aja ya, TW alias tuak ini terus diperdagangkan dengan terang-terangan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, pihak kepolisian bisa mengurangi atau juga menurunkan, bahkan kalau bisa menghilangkan ya, agar TW ini tidak lagi beredar dengan apa ya, dengan luas, atau tidak akan membuat warga kota Metro menjadi kecanduan karena TW alias tua. Masih dari Metro, dilaporkan bahwa Panwaslu Metro ini mencium aroma dugaan pelanggaran. Panitia Pengawasan Pemilu atau Panwaslu Kota Metro menduga ada pelanggaran kampanye oleh Partai Keadilan Sosial Kota Metro. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada kegiatan flash mob PKS Muda pada hari Rabu 4 April 2018 kemarin. Hati-hati kalau misalnya sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar, itu bisa apa ya, bisa berakibat fatal. Makanya untuk orang-orang yang memang bergerak dalam dunia politik, usahakan ya, kita berkampanye atau juga berpolitik itu yang sehat, jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dilarang oleh Panwaslu. Kembali ke Lampung Timur. Dari Wajepara dilaporkan bahwa tim khusus anti bandit atau TKAP 308 Polsek Wajepara bersama Satreskrim Polres Lampung Timur berhasil menangkap pelaku pencurian dan juga perbuatan tidak menyenangkan pada hari Jumat 6 April 2018. Pelaku berinisial AJ, warga desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Sedangkan korbannya dialami oleh ENW, umurnya 18 tahun, warga Dusun Gedung Besar, Desa Jepara Kampung, Kecamatan Wajepara, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban ya. Saat itu antara korban dan juga pelaku yang berstatus pacaran terjadi. Dikonfirmasi awak media, Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro didampingi Kapolsek Wajepara Ibtu S.I. Marbun membenarkan penangkapan tersebut. Ia memaparkan bahwa peristiwa tersebut berawal saat korban dan pelaku ada hubungan pacaran namun sudah putus pada 2 April 2018 yang lalu. Ini ceritanya mau CLBK-an, tapi ternyata malah mau maling HP gitu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar radar bisa baca di Radar Metro dan juga Radar Lamting yang terbit hari ini.
Oke, kita sudahi dulu informasi-informasi yang sudah saya sampaikan di pagi hari ini, tapi sabar, masih banyak informasi-informasi lain yang akan terus kita sampaikan di Radar Pagi. Edisi hari ini Senin tanggal 9 April 2018. Senada cinta bersemi di antara kita.